disaksikan oleh rakyat Rotendao dan terutama Tuhan dari tempat ketinggiannya menyaksikan acara yang bermartabat ini. Perkenankanlah saya sebagai Ketua Partai Nasdem dan sahabat saya Pak Lau sebagai Ketua Partai Golkar, saya membacakan deklarasi pemenangan paket Lentera. Ibu Haning sebagai calon bupati dan Pak Said sebagai calon wakil bupati. Pada hari ini Senin tanggal 12 bulan Februari tahun 2018, berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Rotendao nomor 60/KPRS/KPU/Datar Kabupaten Rotendao nomor 018/43/40/53/2018, kami Partai Nasdem dan Partai Golongan Karya bersama seluruh lapisan masyarakat pendukung paket Lentera mendeklarasikan pasangan calon 1 Pauline Bulu Sarjana Ekonomi sebagai calon wakil bupati periode 2019-2024. 2 Stefanus Haik SE MSE sebagai calon wakil bupati periode 2019-2024. 2 Kami para partai pengusung, Partai Nasdem dan Partai Golkar serta seluruh lapisan dan pendukung utama paket Lentera menyatakan 1. Bertekad berjuang bersama rakyat memenangkan paket Lentera pada Pilkada Rotendao tanggal 27 Juni 2018 akan datang. B. Bersepakat untuk secara santun dan bermartabat mengikuti tahapan-tahapan pemilu kada Rotendao yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rotendao. C. Bertekad bekerja sama dan bergotong royong berupaya memenangkan paket Lentera. D. Dengan tulus hati bertekad mempersembahkan kemenangan paket Lentera bagi kehormatan dan kesejahteraan rakyat Rotendao. E. Koalisi Partai Nasdem dan Golongan Karya bertekad untuk berjalan bersama-sama 5 tahun ke depan terhitung mulai paket Lentera dilantik sebagai bupati dan wakil bupati Rotendao periode 2019-2024. Semoga Tuhan memberkati perjuangan kita semua. Bahwa 12 Februari 2018, tim deklarasi pemenangan paket Lentera, yaitu Partai Nasdem sebagai Ketua Dr. Anus Leonard Kani Magister Manajemen dan Partai Golongan Karya Yosua A. Lau SE sebagai Ketua Golkar Kabupaten Rotendao. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati. Pertama dan terutama tentunya kita patut mengucapkan syukur dan terima kasih atas tuntunan Tuhan sehingga kita semua boleh berada di sini dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun di bawah terik matahari, tetapi semangat cukup luar biasa. Lentera selalu ada dan selalu ada dan selalu ada setiap saat untuk memberikan pelayanan dengan yang baik kepada masyarakat dengan visi dan misi yang jelas dengan tindakan yang nyata untuk membangun masyarakatnya menuju satu kesejahteraan yang itu merupakan cita-cita daripada Lentera. Lentera ada untuk masyarakatnya. Untuk